Serangan cepat. Afi Bas. Ihenacho. Abrajan. Akhirnya pecah telur juga di pertandingan ini. Oh, fuck. Offset anjing. What the fuck, man? Oh, dia kan ini ya. Counter target. Di sini, Bray. Pemain baru masuk, Bray. Ayo, Zé fucking Perez, Bray. Wadah gila lu. Gakul dong. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Piala Dunia sudah berakhir dan sekarang liga-liga Eropa udah akan mulai lagi, dan terutama Liga Inggris udah mulai ya di minggu ini. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan kembali perjalanan Leicester City gua di channel ini menggunakan pelatih yang sangat amat hebat, yaitu adalah Brendan Ropul, cuy. Anjay, buat lo yang belum pernah nonton sama sekali perjalanan Leicester City gua, bisa cek di deskripsi, ada playlist lengkapnya. Seru parah kalau gua yang mainin, grafiknya juga oke, padahal ini PES 17. Let's go, kita lanjutkan, cuy. Ini dia, let's go. Oke, brother, ini gua sudah di dalam game-nya dan di sini lu bisa lihat kita sudah memasuki tanggal akhir di 2021, 31 Desember, dan kita akan mulai masuki paruh kedua musim, di mana sekarang posisi peringkat kita di peringkat kedua, beda 1 poin sama pemuncak klasemen Liverpool, karena di akhir pertandingan terakhir itu yang gua mainin kita kalah sama Manchester City ya. Kalau kita lihat di schedule di sini, terakhir itu kita imbang, makanya kita kesusul peringkatnya jadi peringkat 2. Aduh, sialan banget. Dan di matchday selanjutnya kita bakal masuk melawan Bournemouth, tapi sebelum itu bakal ada transfer window menarik sekali. Seingat gua beli Garnacho, nanti kita bakal punya Garnacho. Di sini ada negosiasi nih ya. Untuk scouting kita dikasih beberapa informasi atau dikasih rekomendasi dari tim scouting kita, ada namanya Anya. Siapa ini pula Anya ya? Gak asik. Ini gak usah. Kemudian juga ada RWF dari rekomendasi, ada Diaby dari Bayer Leverkusen, apakah bagus? 21 tahun nanti aja lah ya. Kemudian ada goalkeeper dikasih sama tim scouting, ada Claudio Bravo, udah tua, dan juga Van der Ley dari Brazil. Gak usah. Kita coba nanti bakal beli pemain-pemain yang di Piala Dunia kemarin gacol ya, mulai dari Gravidol atau mungkin Bono atau lain-lain, kita bakal cek. Dan sekarang di manajemen karir kita dikasih offering atau penawaran dari klub-klub lain, mulai dari Monterrey, Liverpool, Barcelona, dan juga Fulham. Gak akan gue terima. Gue fokus Leicester City 2 musim dulu, oke? Okay? Kita bawa ke puncak tertinggi UCL sampai juara. Oke, kita langsung aja next ya. Kita bakal masuk ke paruh kedua musim dan juga masuk ke babak atau fase negosiasi. Let's go, cuy. Untuk Team of the Month edisi Desember, ada 2 pemain kita yang masuk, yaitu Jamie Vardy dan juga James Maddison. 2 pemain handal kita, 2 pemain utama. Sisanya ada beberapa pemain-pemain terkenal juga, ada Emi Martinez, Thiago Silva, Van Dijk, dan kawan-kawan. Oke lah ya, kita gas lanjut. Kita langsung incer juara di musim pertama nih. Gokil gak sih? Gue jago banget gue. Kita dapat Garnacho nih, boy. Transfer window is open. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kita cek ya. Kita dapat budget cuma dikit, 22 juta. Garnacho is join has joined up with the squad. Mantap sekali. Kita cek juga beberapa pemain yang udah gua jual. Pemain-pemain tua. Ih, Garnacho mukanya juga real, boy. Mukanya tuh real. Yo, tim ada pemain muda baru. Ini pemain-pemain tua sebenarnya yang jadi pemain muda lagi. Enggak ada yang asik sih, gua enggak suka kalau dari yo tim tuh karena enggak real yo tim. Tapi di my team nih, cuy, kita lihat pemain-pemain baru kita itu adalah Garnacho. Bekam putar naik 66 sekarang, Garnacho, boy. Kita formasi dulu kali. Kita ada satu lagi yang belum gua lihat. Masih ada notifikasi. Bekam putar naik. Oh, kontraknya expire, cuy, di Agustus. Oke, kita langsung accept aja, nggak usah banyak basa-basi. Buat pemain Indonesia mah kita accept. Bekam putar kita perpanjang kontraknya. Kemudian kita cek juga. Oh, kita lihat dulu kali ya biar seru sebelum. Oh enggak, kita bertanding dulu satu game baru kita urus negosiasi. Gimana? Seru enggak sih? Kita game plan dulu deh. Kita cek dulu game plan terakhir yang gua susun, yang mana formasi gua ya? Kok ada banyak ini dah. Ini formasi terakhir di sini, kita masukin Garnacho ke atas enggak sih? Naikinnya kita ganti ke siapa ya? Jose Perez kali, enggak usah Jose Perez, udah Garnacho, boy. Gitu ya, sisanya udah baru kita save lagi buat simpenan. Oke, mantap. Kita langsung coba satu match dulu, baru kita bakal negosiasi biar nggak terlalu lama.
kita next dulu, bakal melawan AFC Bournemouth harusnya nih. Oke, let's go, masuk ke match day 20. Pertandingan pertama di paruh musim kedua melawan AFC Bournemouth, cuy. Eh, Beckham Putra kontrak extended, mukanya gokil banget Beckham Putra, anjing. Langsung kita next match aja, cuy. Kita akan formasi-formasi dulu untuk jersey-nya. Kita biru, Bournemouth merah hitam. Kita game plan dulu, bro. Kita atur formasi yang udah gua siapin tentunya. Di sini attacking-nya udah benar, defensifnya juga udah benar. Kita nge-press Jamie Vardy di depan, Elliot, Anadeo, mainkan Anadeo. Garnacho, boy, langsung kita mainkan Garnacho. Bah, ganteng banget Garnacho gua. Ini kita bawa kali ya. Lagi naik Faes. Brighton lagi juga lagi naik, kita bawa ganti Harvey Barnes, kemudian Daka kita ganti Iheanacho. Nah, gitu. Kita coba formasi kayak gini. Oke, oke, oke. Gokil enggak sih? Keren, gas, 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 gas lah ya. Melawan AFC Barcelona ada Javier Cicarito Hernandez, cuy. Wah, kita bantai nih. Let's go. Oke, ini dia stadion kebanggaan kita, King Power Stadium, kandang dari Leicester City. Pertandingan pertama kita setelah sekian lama gak gue mainin. Akan sangat menarik pastinya, harap Piala Dunia udah beres, kita harus fokus Liga Inggris lagi, oke. Okay? Ini gue recording pas banget Liga Inggris lagi mulai nih. Tottenham imbang, kemudian juga Leicester City kalah sama ini Newcastle ya. Liverpool baru main nanti jam 1, ini gue masih jam 12 kalau gak salah ini. Dan ini baru main ada Garnacho. Ih, gue belum atur nomor punggungnya ya. Garnacho 49, nanti kita atur jadi nomor berapa ya? 69. Sebuah nomor yang sangat disukai banyak lelaki. Ini dia para pemain di cuaca yang cukup cerah ini, boy. Dadah-dadah dulu ke penonton yang sudah hadir. Foto bersama dulu. Garnacho akan melakukan debutnya di klub barunya, yaitu Leicester City, dengan formasi 4-3-3. Ward sampai dengan Fari di depan. Brendan Rodgers sang pelatih, formasi kebanggaan kita 4-3-3. Garnacho akan memulai karirnya di Leicester City bersama Elliot yang juga pemain muda dari Liverpool. Jadi dua pemain muda klub papan atas kita beli, kita ambil. Mampukah Bournemouth menang? Enggak mungkin lah, gua masa kalah. Gary Cahill sang kapten, pemain senior Wolverhampton sendiri, pemotong serangan lawan akan bersiap. Jamie Vardy dan kawan-kawan, bola IPL 2023 juga akan siap ditendang. Siap-siap kick off, bro, let's go. Ini dia pertandingan pertama kita setelah sekian lama kita tidak bermain. Leicester melawan Bournemouth. Balde masih pada Garnacho, coba bolanya. Santai Garnacho, Balde again. Balde ke belakang dulu, kita atur-atur tempo. Semua orang harus dapat bola, rasakan bolanya, nice. Semua orang dapat bola dulu, nice banget gitu ya, keren. Ward pada Vestergaard masih Kastanga, udah lama gue ngamain PES 17. Harus adaptasi dulu. Kastanga, Vestergaard, Ndidi pada Tielemans. Nampaknya lawan tidak terlalu ngepres mainnya, kita bisa santai kuasai bola. Ndidi, Tielemans, Madison, pada Elliot langsung kepada Jamie Vardy, langsung dipotong saja pemain lawan. Pressing ketat, langsung high press, boy. High press, boy. Aduh, gagal. Pressing, boy. Nice. Balde, Ndidi, James Madison, Garnacho, Alejandro Garnacho. Langsung pada Garnacho, cuy. Garnacho. Crossing pertama dari Garnacho. Langsung diblok saja left man lawan. Mundur, Gan. Berbahaya. Oh my god. Vestergaard dapat dong. Operai ke belakang, santai. Nice. Kita bermain tempo pelan aja lah. Ndidi kepada Vestergaard. Kastanya kepada Elliot. Elliot pada Tielemans. Tielemans, Madison, Tielemans, Jamie Vardy. Aduh, Jamie Vardy nggak mau ngedeket bolanya, bangsat. Magran, dapat tuh. Ini nggak dapat dong. Oh my god, bahaya. Tapi ada Vestergaard yang ditendang. Oke, tangkap. Masih menit 15, belum ada peluang tercipta dari kubu gua. Setelah sekian lama tidak bermain, mungkin agak kaku ya pemain-pemainnya ya. Apalagi di aslinya Leicester kalah sama Newcastle. Ndidi pada Elliot. Elliot pada Kastanga. Kastanga santai. Masih Kastanga, kuasai bola dengan tenang.
Ndidi pada Tielemans, Tielemans pada James Maddison. Maddison kepada ke kiri pada Balde. Masih bingung. Ndidi pada Balde again. Balde again cuy. Aduh, dipotong saja. Percobaan penyerangan dari sisi kiri. Belum ada peluang. Gimana ini Kobat? Gimana ini sobat? Belum ada peluang sobat. Set. Maddison. Yori. Tielemans. Garnacho. Aduh, Garnacho kontrolnya terlalu jauh. Kalau bisa shooting itu kalau kontrolnya bener. Kastange. Ndidi. Kita naikin tempo kali ya. John Evans. Masih John Evans. John Evans kepada James Vardy. James Maddison. Ih, orang teh suka lambat gitu ngedeketin ke bola. Pressing boy. Nice. Garnacho pada Vardy pada Garnacho again. Crossing Garnacho. Iya, elah diblok mulu crossing Garnacho. Garnacho itu kaki apa sih, kanan harusnya ya? Dia kan suka cut inside. Balde. Kalau James Maddison. Vardy. Diving header masih tipis di sisi kanan gawang Bournemouth. Nampaknya corner. Peluang pertama kita, boy, dari heading Vardy. Tipis sekali. Apakah kena lawan? Oh, tidak. Goal kick saja, boy. Peluang pertama dari heading Jamie Vardy. Ayo, gua press lu stres. Apa gua bilang? Gua press lu stres kan? Jamie Vardy shooting langsung, cuy. Aduh, ditepis dengan mudah oleh Pedro Neto. Ini netonya Barcelona ya? Garnacho dapet nih. Bam. Tapi kemana? Ayo, gua press lu stres. Pressing. Aduh, pressingnya salah. Mundurkan. Berbahaya sobat-sobat. Sobat-sobat Leicester. Nice banget Tielemans. Dibanting gue di Smackdown anjing. Ndidi. Nice kali Ndidi. Belum dapat. Agak panik. Kawan, nice banget serangan balik cepat yuk. Tetenet. Jamie Vardy cuy. Gak ketarik bolanya. Percobaan dari terobosan udah bagus loh Garnacho. Dapat Garnacho, nice. James Maddison masih. Maddison shooting kencang. Wih gila lu bro. Shooting kencang dari James Maddison berhasil merobek gawang Bournemouth. Selebrasi dulu di pinggir lapangan sobat-sobatku. James Maddison bro, bisa gak lu kayak gitu? Bisa lah ya. Jago banget gue emang anjay. 1-0 kita unggul. Selebrasi dulu bersama para penonton yang sudah hadir di pinggir lapangan. Itu asisnya Garnacho gak sih? Tendangan dari Pedro Neto dipotong oleh Garnacho. Garnacho pada James Maddison. 1-2-3 shooting. Pum, kena tiang dan masuk. Bisa kayak gitu gue ya. Jago banget gue ya. Kontrol. 2-3 shooting kencang. Besiu. 1-0 unggul. Gol spektakuler dari James fucking Maddison. Leicester unggul 1-0 boy. Aduh gagal pressing. Press lagi boy. Ayo bro. Gak bisa dong. Tangkap. Nice sekali Ward. Ward santai ke ke Kastange. Betul sekali Kastange kepada Ndidi pada Kastange santai Kastange. Nice Vestergaard pada Johnny Evans. Lakukan progresif serangan set. Jamie Vardy. Garnacho pada Vardy again. Di Sato Gaming. Lepas. Oke, nice. Out saja boy. Nampaknya akan lempar oleh Balde. Tielemans. Shit. Bajingan. Sering banget gue dibanting-banting gitu ya. Kagak pelanggaran. Vestergaard. Kastange. Elliot masih. Shit. Pelanggaran dong. Parah banget ya anaknya ya. Elliot again. Elliot akan crossing.
Jeff Hardy ditepis oleh Neto. Serangan balik boy, bahaya boy. Mundur bro. Bro mundur. Oh, berhasil sudah babak pertama dengan keunggulan Leicester City 1-0. Tidak terlalu banyak peluangnya tapi cukup oke ya. Yang penting kita menang dulu. Karena udah lama gak bermain, udah masih kaku-kaku gimana gitu tapi gak apa-apa. Yang penting 3 poin harus kita amankan. Kita lihat statistik sementara. 69% possession berbanding 3-1. Shooting 3 berbanding 0. Passing 4-8-9. Gokil. Kita akan bersiap untuk second half. Let's go. Aura, kita lanjutkan lagi bro. Babak kedua antara Leicester melawan Bournemouth. Dudukan sementara 1-0. Gol cetak oleh James Maddison. Salah satu pemain penting gue emang di season ini. Set. Aduh, gagal. Gagal merebut. Balik deh. Weh, enggak offset cuy. Weh, weh. Panik sedikit. Gue kira offside tapi tidak. Didi. Didi kuasai. Kastanga. Kastanga, Didi Ege, Yori Tillemans, pada Johnny Evans, pada Balde kepada Garnacho, kepada Balde coy, nice banget, Balde, crossing, Vardy, aduh, Didi dapat, Didi santai, Elliot, Vardy, Tillemans. Maddison 2 gol brother. Itu dia gol kedua kita datang dari kaki Maddison kembali. Selebrasi lagi dong. Selebrasi lagi lompat. Oh, gol yang memanfaatkan tepisan dari shooting dari Tillemans. Didi pada Elliot, pada Vardy pada Tillemans shooting. Boom. Keras sekali mampu ditepis tapi bola muntahnya berhasil disambar oleh James Maddison. 2-0 bro. Didi pada Elliot, pada Vardy. Passing cepat dan diselesaikan dengan mudah bagi James Maddison di gawangnya. Sudah kosong. 2-0 kita unggul, brother. Terlalu mudah emang. Pressing. Gua press lu stres. Aduh gagal. Mundur. Udah, kalau udah pengapres gitu gagal mundur, bro. Aduh kan. Ketarik gua. Vestergaard gua, cuy. Buang aja bro, terlalu mepet. Dapat nih. Vardy nice. Alah, itu mau gua berhasil cuy. Garnacho pada Jamie Vardy, keren sekali. Jamie Vardy dapat. Lai. Hampir saja. Oh my goodness. Hampir saja bro, peluang yang cukup berbahaya itu. Umpan dari Garnacho keren juga ya. Didi salah oper, oh enggak. Salah oper kan gua. Mundur. Pressing. Nice banget. Ini pelanggaran, what the fuck man, pelanggaran kayak gitu man. Pelanggaran sekarang bola dikuasai oleh Bournemouth. Mampukah Bournemouth menciptakan peluang? Evans ke belakang, Evans. Nice. Vestergaard, Balde. Balik kepada Tillemans. Tillemans, Garnacho bermain cukup bagus di debutnya kali ini. Balde nggak dapet. Aduh, padahal itu kalau dapet kasih Garnacho dribble manja, shooting gol aja. Terlalu halu. Balde, pada Vardy, pada Garnacho cuy. Waduh, wah, shit. Dribblenya masih kurang ya. Speednya juga masih kurang sih, tapi gak apa-apa. Penting gue ngetes aja, ngetes kemampuan. Mundur kan. Ngapain bro, sok-sokan. Elliot kurang dapat bola nih. Gue nyerang dari Garnacho. Aduh, Vardy-nya bengong. Gak ngeliat gue. Guanya bengong sih lebih tepatnya. Hantam bro, iyalah pelanggaran. Pelanggaran. Kayaknya Elliot kita ganti ya. Seperti kurang efektif Elliotnya. Kita ganti deh Elliot deh. Kita masukin si ini Abraetong. Kita masukin Abraetong. Nice. Let's go. Elliot kita gantiin oleh Abraetong. Pemain muda kita gantikan dengan pemain yang cukup senior, Abraetong. Sudah bermain sejak 2011 apa kalau nggak salah. Waktu itu masih di Aston Villa. Set. Vardy.
daripada Garnacho. Garnacho. Garnacho kepada Albrighton di sana cuy. Nice pass by Garnacho. Albrighton kuasai. Albrighton ngapain anjing? What the fuck man? Wah salah pencet gue ya. Pressing. Gak dapat. Pressing. Walah. Eh ketarik cu. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Gak bisa gitu kawan. Ada Evans bro. Santai lah. Oper ke bawah ayo dong. 3 gol dong. 3-0 dong. Belum ada peluang lagi gue ya. Garnacho santai pada Balde. Pada Tielemans. Tielemans pada Ndidi. 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 Tengahnya mana anjing Fardi? Fardi kemana cu? Madison. Pada Evans. 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 Balde. Slebeo. Garnacho. Alessandro Garnacho pada Balde. Balde pada Tielemans cuy. Tielemans sana. Tielemans. Aduh Tielemans kelamaan bajingan. Kenapa gak gue syuting ya? Corner nih bro. Dari corner kita arahkan mencet dash ya kan. Kita arahkan sini supaya pemain-pemainnya lari. Nah gini set. Gol nih bro. Percaya gak lu? Percaya gak lu sama gue? Enggak gue. Garnacho. Aduh kesulitan. Kesulitan terlalu rame. Terlalu rame. Terlalu rame. Albrighton. 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 Ditepis saja percobaan dari Albrighton. Henderson dapat. Aduh kepental ya out gua. Sepertinya sudah menit-menit akhir. Jamie Vardy udah tua gak bisa lari. Kita gantikan oleh Daka enggak sih. Kaptennya kita pindahkan ke Johnny Evans. Eh salah. Nah gitu. Garnacho biar full time aja main terus. Jamie Vardy gagal mencetak gol di laga kali ini. Tidak apa-apa. Yang penting memotivasi. Fungsi kapten itu memimpin dan memotivasi. Ayo lo kemana lo. Gua press lo. Gua press lo stres. Gua press lo stres. Gua bilang juga apa. Gua press lo stres. Kita kasih kemana nih. Tielemans. Tielemans masih. Masih Tielemans. Ya elah kelamaan Tielemans. Hantam. Woi hantam bro. Yeh dapat Ndidi. Ndidi pada Vestega. Vestega pada Albrighton. Albrighton pada Castagna sendirian kosong di sisi kanan. Castagna akan memberikan umpan crossing. Mendatar. Madison hat-trick. Oh my god. It's a beautiful hat-trick from James Madison bro. Gila gak tuh. Posisi playmaker. Posisi di nomor 10. Tapi kalau sat-sat-sat-sat bisa hat-trick sama gua sama bro. Tidak disangka tidak diduga gak tuh. Neto pun kesal. Kok lu pada goblok sih jadi back. James Spencer berhasil mencetak hat-trick. Kita lihat prosesnya. Albrighton melihat kasanya berlari. Dikasih umpan sendirian sisi kanan. Tidak buru-buru memberikan umpan. Melihat James Madison. Set. Boom. Itu dia. Madison juga cerdas. Dia gak ngasih shooting datar. Tapi agak dicongkel supaya bisa menghalau kiper. 3-0, 3-3-nya James Madison brother. 3 without reply. Ayo dong. Daka, nice banget Daka. Daka pada Madison. Nampukah? Crossing. Daka! Oh, tiang. Ah! Tiang, bro. Madafaka. Aduh, padahal Daka mau nyetak gol. Ya elah sendulannya tiang bro. Oke masih 3-0 aja nih nampaknya. Belum ada tambahan lagi. 4 lah bisa lah. Bisa dong. Aduh gak dapet. Pressing. Mati lu anjing. Aduh gak dapet. Nice. Ih gak dapet dong. Udah di pressing-pressing gitu. Press. Ini nice banget. Nice banget cuy. Daka gak dapet. Daka. Aduh. Gimana bro. 4 menit tambahan waktu bisa nih. 1 gol lagi yuk. Balde pada Garnacho. Garnacho. Pada. Ya elah. Tielemansnya kurang berlari.
Mundur. Mundur. Dia sampai kegolan, kita harus clean sheet. Harus clean sheet. Robbie Keane. What the fuck? Masih main sama Robbie Keane. Alessandro. Boom. Abraxton. Apa sempat ada Daka? Daka, bro. Ya elah Daka. Lah hoki banget Daka ya. 3-0 saja skor akhir. Lu goblok tau gak jadi back anjing. Lu goblok. Enggak gitu bang. Maaf lah bang. Yes, mention hat-trick brother. Jago banget gue ya. Kita lihat lagi nih skor akhir, statistik akhir. Statistik akhir kita lihat. Bah jago emang gue cu. Yes, Madison karena cu kayaknya asis tadi ya. Gue gak mau lihat karena takutnya ngebug. Karena kalau di PES tuh sering ngebug. Kalau kita lihat statistik dan semacamnya. Pokoknya skor akhir 3-0 kita next aja. Kita bakal lihat asisnya di statistik player di menu. Leicester City menang 3-0, Liverpool 1-0, Aston Villa menang atas City, MU imbang, Brighton menang, Chelsea menang, Crystal Palace menang, imbang, Tottenham imbang kayak di aslinya. Oke guys, kita lihat peringkat sementara masih di peringkat 2 dengan poin 49 berbanding 50-nya Liverpool. Beda cuma 1 poin, kita bisa nyodok terus dari peringkat bawah. Kita cukup kuat defense kita ya cuma kegolan 8 bro. Dan juga produktif 40 gol. Ih, jago banget gue emang. Gak ada tai-tainya PES 17 tuh boy. Andidi naik jadi 79. Nice banget headingnya. Dan selanjutnya kita akan melawan Tottenham di babak FA Cup. Oh, ini lumayan keras nih harusnya nih. Harusnya nih ya. Tapi sebelum itu kita akan coba dulu untuk nego-nego manja. Alright. Kita cari pemain-pemain yang berkembang atau bermain baik di Piala Dunia kemarin. Kita lihat dulu untuk ini kita ada negosiasi dari Elliot ditawar sama klub Brugge 12 juta. Wah, menarik juga nih. Elliot ditawar 12 juta, bro. Tapi kan gue mau nyari dulu ya, gue mau nyari Gravidol. Siapa namanya? Ada enggak ya Gravidol? Siapa sih lupa gue nama aslinya. Dia pemain mana sih? Gue enggak tahu klubnya. Ah, Gvardiol, kok Gravidol sih? Oh dia tuh Leipzig ya, menarik sih, kita cobain masukin dulu aja ke listed atau transfer negosiasi. Masukin kemana nih bro, kita masukin transfer aja lah, gak usah mikir-mikir. Gvardiol, oh Gvardiol, gue kira Gravidol. Kita sekarang cari Bono, sekarang kita cari Bono. Pemain-pemain yang bagus mainnya di Piala Dunia kita cari ya. Bono itu di Afrika, di Maroko. Oh Amrabat apa ya? Amrabat kita beli gak sih cuy? Kita anaknya beli pemain yang bagus di Piala Dunia. Walaupun kata orang-orang jangan, tapi kita beli. Amrabat mana Amrabat? Nah, Amrabat cu. Amrabatnya di sini belum botak. Dia apa sih CMF ya? Kita gas pokoknya bro. Kita gas. Asyaf Hakimi terlalu mahal. Asyaf Hakimi. Amrabat kan murah. Siapa Bono? Mana Bono? Bono mahal anjing. Mahal banget Bono. Bangsat 84 pantesan gede. Pasan dia jago ya. Gue kira gak sejago itu. Gak sampai 84. Harganya berapa? 21 juta buat kiper dong. Abis dong transfer budget gue bang. Oke. Gue sih mau ngejual pemain juga ya. Pemain kita yang harus dijual kayak siapa ya? Brighton sih udah. Jose Perez nih. Gue kurang kepake Jose Perez. Kita masukin ke ini aja. Nah transfer list masukin. Reasonable offer. Oke nice banget. Siapa lagi yang kita bisa masukin ya, Beckham Putra, Praet, Harvey Barnes, jangan, Abraham masih oke, okay. Desbury Hall juga jarang gue pakai, Somare nih, Somare atau Desbury Hall yang kita jual ya, gue lebih suka Somare sih, Desbury Hall kita masukin transfer policy, kita masukin list lah ya, siapa tahu ada yang mau, back kita juga banyak ternyata back cu, Amarte jarang gue mainin, Faiz juga jarang gue mainin, bosan Faiz, Tuan siapa Faiz, sama Amarte aja lah ya, kita masukin, karena gue mau beli Gvardiol gitu. Oke, tadi kita udah nyoba Gvardiol, siapa lagi? Amrabat ya udah ya. Berarti kita udah nyoba dua pemain, Amrabat sama Gvardiol. Nice, kita cobain dulu ya kan. Elliot ditawar enggak usah nanti aja lah ya. Kita akan coba untuk game kedua melawan Tong Teng Ham Hong Spung. Kita coba bro, langsung aja kita gas. Kita akan bermain di FA Cup lawan Tottenham. Jersey-nya udah bener belum jersey-nya nih? Jersey-nya udah bener belum bro? Bener kali ya? Putih, biru. Satu lagi dia warna apa sih Tottenham? Oh biru juga. Ini juga aneh. Udah ini aja lah ya putih ya. Oh kita game plan dulu bray. Di FA Cup kita agak rotasi kali ya. Kita agak-agak rotasi di FA Cup ini. Kita coba mainin pemain yang belum main kemarin.
Abel Hitung kita main di awal, kemudian Harvey Barnes kita mainin, Soyuncu kita mainin, ganti Vestergaard, balik kita ganti dulu sama Bertrand, Des Burijo lagi turun, kita masukin Som, aduh saya mare, turun Amarte, ayo JPRS bisa naik, Pride bisa naik sih, Vestergaard, nah dia turun, padahal gue pengen mainin, Iheanacho dulu kali ya, kita coba Iheanacho dulu, ini Evans, betul, Didi sama Tillmans gak kita ganti, gandeng kita terbaik, gini kali ya, oke gak sih, oke kita coba, berarti nanti kita bisa mainin Vardy, Garnacho, Ayoze di babak kedua. Gitu, alright, kita let's go aja melawan Tottenham Hotspur, kita let's go cuy, FA Cup, go! Alright, ini dia bro, pertandingan kedua kita di malam hari ini, di sore hari ini. Kok bermain di Anfield ya, emang bermainnya tidak di kandang ya kalau FA? Kayaknya kalau FA di sini settingannya random gitu dah, tidak di kandang, harusnya kan di kandang ya, walaupun FA, lupa sih gue sih. Ya udahlah, gitulah ya. Ini dia bola FA Cup. Masuki pertandingan, lapangan pertandingan. Leicester City melawan Tottenham Hotspur. Hugo Lloris sudah kembali dari liburannya pasca final Piala Dunia. Para penonton sudah hadir di Anfield Road. Bermain di kandang Liverpool ceritanya. Gak masalah. Karena harusnya tuh aslinya kalau FA masih di bermain di kandang sih, cuman satu babak doang gitu. Bentancur, itu Lucas Moura. Ivan Perisic. Song Heung-min, dada dulu. Modnya ini kalau masih kalau ada yang nanya ini pakai mod apa, pakai multi switcher, ada di deskripsi ya. Mod-mod yang gue pasang ada di deskripsi lengkap, bisa lu pakai. Ini dia squad dari Brendan Ropul. Beberapa pemain kita rotasi. Ada Soyuncu, Bertrand, kemudian juga ada Iheanacho, Brighton Barnes. Tiga-tiganya tuh pemain depannya kita ganti semua ya dari laga terakhir. Tapi James Milson tetap di tengah lapangan sebagai leader playmaking. Formasi dari Tottenham Hotspur adalah 4-4-2. Romero, sang juara Piala Dunia, kembali berlatih, kembali berlaga untuk Tottenham Hotspur. Padahal Romero asal biasa aja ya, perasaan gue ya di sini. Tapi di Argentina jadi line up utama ngalahin Lisandro Martinez. Oke, kita let's go bro. FA Cup antara Leicester City melawan Tottenham Hotspur. Bertrand, Johnny Evans, Soyuncu, Soyuncu pada Castagne, Castagne pada Abraham, santai, Abraham pada Tillmans, ke belakang dulu Evans, terjadi blunder, untung saja Didi berhasil merebut kembali, James Maddison, santai, Tillmans, Bertrand, pada Harvey Barnes, Tillmans, Ndidi pada Albrighton. Aduh, dapat lagi. Nice sekali. Crossing Albrighton pada Iheanacho. Aduh, di blok tadi, boy. Tillmans. Yeah, Tillmans kenapa nih? Minta dijual apa gimana nih Tillmans nih? Tadi blunder heading, sekarang enggak dapat bolanya. What the fuck, man? Mundurkan. Dapat. Nice. Tillmans bertanggung jawab. Bertrand pada Ward, santai dulu. Bertrand kembali. Bertrand, Ryan Bertrand, pemain senior. Harvey Barnes, nice banget Harvey Barnes, tapi tidak menyelesaikan masalah. Pada Tillmans, kuasai bola dengan tenang. Soyuncu, Castagne, Ndidi, Tillmans, pada Johnny Evans masih. Dinefas pada Iheanacho, tapi nampaknya Iheanacho tidak siap. Cukup rapat pertahanan dari Tottenham Hotspur bro, agak-agak sulit nih pasti laga ini. Kecuali kita menggunakan jurus. Gua press lu stress, aduh gagal. Mundur bro, ini bukan sembarang tim, bukan Bournemouth. Nice banget Castagne. Gerakannya mirip anjing. Ndidi jaga, Ndidi. Nice Castagne. Oh my god, nice banget. Tampaknya Ivan Perisic tidak fokus melihat penonton cantik di sisi lapangan. Abraham pada Johnny Evans kepada Ryan Bertrand, pada Harvey Barnes kuasai santai pada Werfet. Ndidi pada Castagne masih bingung, terlalu rapat.
Yes, Madison. Sama cetak hat-trick tadi. Harvey Barnes. Barnes kepada Bell sama masuknya tapi gagal dipotong oleh Lucas Moura. Oh my god, Dean Evans ke belakang. Boom. Dapat. Soyuncu, naikin tempo, Bro. Ndidi kepada Iheanacho. Iheanacho kepada Albrighton. 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 Kastanga. Tielemans. Ya elah kelamaan Tielemans. Bukan langsung di shooting. Padahal bola-bola Tielemans banget itu. Tahu enggak lo bola-bola Tielemans banget. Oh my god, bahaya brother. Bahaya brother. Nice Kastanga, gua mah hebat, Bro. Belum ada peluang yang berarti, udah menit 25. Pertahanan cukup ketat dari Tottenham Hotspur. Harvey Barnes. Sit. Oh, parah banget anjir, sit. Merah, sit. Wah, Lucas Moura udah cukur brewok. Jadi terlihat muda kembali. Face-nya masih belum yang terbaru kayaknya ya. Gak masalah lah ya. Bertrand. Eh, kemana brother? Kemana anjir? Wah, ngaco gaming. Nice banget. Tielemans. Dapat Tielemans. Pada Iheanacho. Ih. Iheanacho ini gak sesiga Vardy gitu. Bentancur. Nice banget. Belum ada peluang gua, Bro. Ndidi. Yaelah. Ndidi. Pada Jon Evans. Harvey Barnes. Ih, gerakannya lama banget. Udah gua tarik. Nice. Masih terjadi pergelutan di lini tengah tanpa peluang. Tielemans. Kastanga. Ih, goblok. Tielemans masih. Soyuncu. Kastanga. Set. Abrasan kepada James Madison. Madison. Masih Madison. Kok dapet sih? Ayo lo panik lo. Panik lo. Ini nggak panik dong dia. Oh, juara Piala Dunia, Bro. Beda kelas. Tidak panik dia. Menit 35 masa nggak ada peluang, Bro? Tidak masih dapat. Ah, lah, Iheanacho sampah. Nice banget, Jon Evans. Wih, permainan tidak jelas. Anjir, nggak jelas banget, Bro. Oh, shit. Lucas Moura. Lucas Moura. Lucas Kastanga. Nice. Serang balik, cuy. Serang balik, cuy. Tet-tet-tet. Harvey Barnes berlari di sisi kiri. Harvey Barnes masih Iheanacho ke tengah. Tuh goblok lu striker, goblok. Kesel gue. Aduh, kan. Gue terlalu ngatin Iheanacho jadi gak fokus. Nah. Gak ada peluang, Bro. Ketat banget kayak sempak. Ndidi. Bertrand pada Ndidi. Ndidi crossing aja, Bro. Ya lah, jelek lah. Ndidi bukan crosser. Dia mah pemotong bola. Gak bisa dong. Sini gak ada peluang banget sih, brother. Ndidi. Ndidi pada Kastanga. Kastanga pada Tielemans. Tielemans pada Albrighton. Albrighton. Wow, di sini, Bro. Peluang banget ini mah. Peluang banget ini mah, Bro. Ndidi. Yalah, kena blok. Ah, shit. Ah. 0-0, Bro. What the fuck? Gak ada shooting, masa? Pertandingan apa ini, kawan? Pertandingan apa ini, kawan? 0-0 tanpa peluang. Langsung kita nyerang lah. Ih. Kok bisa kerebut lewat gitu, Bro. Tangkap Ward. Nice. Jon Evans. Bertrand. Harvey Barnes. Bertrand again. Bertrand again. Ndidi. Bertrand again. Bertrand kepada Kastanga. Aduh, kontrol bolanya jelek. Mundur, kawan. Mundur, Bro. Set. Wow, pelanggaran kah? Pelanggaran ya. Kartu kuning. Dimarahin.
Kartu kuning nggak? Kartu kuning nggak? Oh, keep. Dia keep, nge-keep kartu dari kantongnya. Masih aman? Soyuncu. Woi! Oh, gila! Bisa kayak gitu sih, bangsat. Yuni Evans. Beltran. Barnes. Tillemans kepada Barnes again. Serangan cepat. Serangan cepat. Afi Barnes. Iheanacho! Abraja! Akhirnya pecah telur juga di pertandingan ini. Oh, fuck. Offset anjing. What the fuck, man? Wah, tai kuda. Gak jadi, bro. Gak jadi, bro. Udah selebrasi lagi gue. Udah teriak-teriak malam-malam, teriak-teriak. Dimarahin istri gue ntar. Aduh, salah oper kan? Davis. Nice Nidhi. Aduh. Pressing. They are working very hard to get it wide now, Jim. Yeah, that's true. And oh my god. Mundur, brother. Yeah, I think they've decided to concentrate. Mundur, brother. Nice. Oh shit. Nggak jadi gol, bro. Offside. Sialan. Soyuncu kepada Madison kepada Abraham. Menyuruh Iheanacho untuk lari. Iheanacho berlari, boy. Oh my. Bas. Tidak mungkin offset untuk kali ini. Harvey Barnes berhasil mencetak gol. Membuat Leicester City unggul. Boom. 1-0. Berawal dari Abate menyuruh Iheanacho lari, tidak offside. Iheanacho bah, berhasil menggocek. Iheanacho kontrol, shooting ditepis, tapi Harvey Barnes tidak perlu basa-basi. Iheanacho yang gokil. Biasanya Iheanacho gak sejago ini, bro. Biasanya goblok dia. Dribblenya bagus, lepas jebakan offside-nya bagus, shootingnya bagus, dan Harvey Barnes yang menyelesaikan. 1-0. Wih, ada Gonzalo Higuain. Ada Gonzalo Higuain, cuy. Holy damn shit. Hey, Brighton. Pada Harvey Barnes santai aja ke belakang. Nice, sama cetak gol. Ada Gonzalo Higuain, bro. Legend Real Madrid. Iheanacho. Ya elah, gak dapet. Iheanacho teh, oh passingnya jelek ya Iheanacho. Wih, kosong Amir. Bahaya, bro. Higuain, bro, harus jaga, bro. Oh, Higuain harus dijaga, bro. Gue bilang ngegolin kan. Gonzalo Higuain, anjir. Itu kok bisa kosong sana ya? Oh, si Bertrand yang maju. Wah, capek-capek kita ngegolin, kita kena ke gol juga. Fuck, man. Pemain yang baru masuk langsung golin. Oh, tidak dapat. Sedih gue, sedih. Digolin sama Gonzalo Higuain tuh sedih. Kastanga. Madison. Masih Madison. Nidhi. Kastanga. Albrighton. Waduh, offside lagi Albrighton. Offside mulu nih anak. Harusnya kesana ya. Kata Jamie Vardy masuk gak sih? Saatnya kita masukin Jamie Vardy. Apa Madison capek ya? Kita ganti ya. Nanti dulu deh. Kita masukin Jamie Vardy. Yo bisa yo. Golin yo Vardy yo. Bisa yo. Yuni Evans heading. Gonzalo jago banget, Gonzalo. Soyuncu. Best run. Aduh, tidak masih enggak sigap. Romero. Romero sampai maju segitunya. Shit. Enggak pelanggaran setan. Soyuncu, buang dulu, bro. Aduh, panik. Ward tenang. Aduh, tenangnya jelek lagi Ward. Dapat dong. Nice.
Nice cuy. Fardy ke tengah Fardy. Ah, di sliding TK. Oh, pelanggaran lah. Yang gitulah. Parah banget sih itu advantage loh. Kena bola sih sebenarnya ya. Tapi kena player juga jadi sakit. Madison. Kita oper aja lah ya. It is another opportunity from a set piece they have here. Madison. Iyalah, si Bertrand juga sampah, bro. Halo, panik. Out. Out, nice. Kayaknya Madison udah capek dah. Kita harus rotasi Madison, bro. Kasian. Makan. AOJ Paris atau Garnacci? AOJ aja lah ya. Garnacci bisa sih gue masukin sih. Masa harus main muda yang harus mencetak gol atau berkembang atau menjadi pembeda? Kastanya? Brighton? Ndidi? AOJ Paris? Baru masuk Abrahamson. Abis pada Kastanga. Kastanga. Jamie Vardy. Aduh. Dipepet Jamie Vardy bro. Ayo Zee pada Kastanga. Kastanga. Jamie Vardy. Ya elah. Tipis-tipis manja aja bro. Di sisi kiri gawang dari Hugo Lloris. Belum gol. Belum ada gol. Penentu kemenangan. Oh, Tottenhamnya lagi nyerang banget nih bro. Harus kita manfaatkan. Bertrand heading, boom. Bagus amat anjing. Oh, untung aja. Ward dapat ward, nice. Ward kasih ward, lama ward. Kastanga. Itu kok nggak mau mundur anjing si Albrighton? Oh, dia kan ini ya. Counter target. Di sini, Bray. Pemain baru masuk, Bray. Ayo, Zee fucking Perez, Bray. Wadah gila, lu. Gakol dong. Wah, tidak bisa menjadi pemain bola, lu ya. Jadi dagang somai aja, Bray. Iya, elah. Kenapa gue pake taki luar, ya? Aduh, salah banget. Kesalahan, bro. Tillemans. Beltran. Oh, shit. Bahaya, bro. Wah, untung out. Kita nyiapin satu penggantian di ini aja ya. Di babak tambahan kalau perlu. AJ Perez sendiri. Daripada Fardy kepada Beltran, bro. Kosong. Tidak offside. Beltran masih. Beltran pada Jamie Vardy. Sang kapten, sang pembeda dari bangku cadangan membuktikan dia adalah sang kapten, legenda, pangeran Leicester City. Berhasil mencetak gol penentu kemenangan mungkin ya, jadi penentu kemenangan bro. Emang gue tuh jago banget bro. Kenapa gue jago? Karena gue punya cincin nikah. Lu punya gak? Gak jelas bangsat. Gila cuy. Lihat dong set. Jamie Vardy tidak offside pada Bertrand. Bertrand tadi melakukan kesalahan, membalas dengan assist kepada Jamie Vardy. Pem, gawang sudah kosong. Hugo Lloris melakukan kesalahan, maju duluan, meninggalkan bentengnya dan membuahkan gol untuk Leicester City. Babak kedua yang sangat seru. Kita masukin back ya. Kita harus bermain bertahan. Kita ganti ban sama Vestergaard. Salah. Kita set. Ini set. Kemudian ini set. Nah, kita bermain defense sah. Bermain defense sah. AOJ di sini. Abaitan di sini. Nah. Oke, okay. Si Abaitan dia defense aja lah. Jadi CB bodo amat biar enggak maju-maju ya, lu. Nah. Oke, okay. Kita bermain defense. Bermain bertahan. Bertahan, heading. Boom, nice. Aduh, barisnya jauh amat. Evans, boom. Tillemans, boom. Soyuncu, boom. Gak gitu bro. Bro. Soyuncu. Jamie Vardy. Aduh. Vardy-nya gak kurang sigap. Mundur ganteng. Soyuncu, kenapa maju-maju Soyuncu.
Dan defense, brak. Defense. Bertrand heading, nice. Well played, he saw that coming. Aduh lama Harvey Barnes. Udah capek sih dia ya. Pasti gue ganti. Itu kosong bro. Bro, bahaya bro. Soyuncu, nice sekali. Jimmy Vardy. Langsung serangan balik again. Cuy. Jimmy, ayolah kok kesono sih. Miringnya tuh gak sesuai yang gue harapkan. Kenapa gue oper ya? Gak gue dribble-dribble aja sampai ujung. Emang gak ganti pemain dong kalau gini caranya. Harvey Barnes, Patty Lemans. Itu dia Bray. Kemenangan di laga Piala FA atas Tottenham Hotspur 2-1. Pertandingan cukup seru di babak kedua, terutama di babak pertama agak garing, gak banyak peluang, tapi di babak kedua bam. Gitu cuy. Jamie Vardy sebagai penentu kemenangan, sang kapten, sang legend. Kita lihat statistik akhir. Capek bro, gak ada statistiknya, udahlah ya. Pokoknya kita menang 2-1, let's go aja. 5,5, Tielemans mainnya emang jelek sih tadi. Tadi gue ganti gak sih? Tielemans gak gue ganti ya? Sialan Tielemans. Yang gue ganti Madison malah ya, salah. Kita lihat di third round ini, City menang, Chelsea menang, Arsenal menang, Newcastle dibantai, MU menang, Tottenham kalah, Liverpool menang, banyak yang menang. Tim-tim besar ya, kita akan ketemu siapa nih? Kita akan bertemu Manchester United, boy. Kita akan bertemu Manchester United, boy. Oh my goodness. Ndidi naik lagi ball winningnya jadi 90. Mantap sekali ball winningnya, mantap sekali. Akan ada World Player of the Year atau Ballon d'Or. Siapakah yang menang? Ballon d'Or? Muhammad Salah dapat Ballon d'Or, bro. Ballon d'Or, tapi ini gak ada modnya. Jadi namanya World Player of the Year, harusnya Ballon d'Or, boy. Muhammad Salah berhasil mendapatkan Ballon d'Or di tahun 2021. 2022 ini. 2021 sih harusnya. Karena kan ya gitulah pokoknya ya. Itu dia. Siapa yang juara duanya atau peringkat dua? Messi kayaknya. Kita lihat coba ya di database. Individual title, Ballon d'Or. Oh, peringkat duanya Lewandowski. Peringkat tiganya Kevin De Bruyne, cuy. Berarti Premier League menguasai ya. Kita lihat negosiasi apakah ada perkembangan. Elliot, kita masa kita jual sih, baru gue beli anjing, N lah, langsung kita N. Ini belum ada perkembangan nih, masih negosiasi, masih dimulai, kita cari-cari lagi kali ya. Pemain-pemain yang berkembang di babak atau di Piala Dunia di Maroko, kita coba cari. Siapa sih paling bagus di Maroko? Amrabatnya bener kan yang ini ya, itu kan kakaknya, ini Amrabat yang kita butuhkan kan. Iya bener kok, ini CMF Amrabat yang kita perlu. Buffal juga mainnya cukup oke sih Buffal, tapi gue gak butuh LMF. Oh size juga bagus nih size. Oh udah tua size tuh ya. Gue kira masih muda loh size. Kita cari pemain Argentina, boy. Pemain Argentina yang mainnya oke. Tapi kebanyakan Argentina bro. Cariin aja Enzo. Enzo tuh main mana sih Enzo? Kita coba cari Enzo, boy. Enzo tuh kan harusnya di Benfica kan. Mana sih Enzo nih? Apakah ada Enzo? Gak ada Enzo lagi bangke. Belum dibuatnya sama RZ Patch ya, gak asik banget. Bener kan dia di Benfica kan? Gue udah nyari berbagai opsi, gak ada Enzo Fernandez ya, belum dibikin kayaknya sama RZ Patch ya, udah gak apa-apa lah ya. Gue juga bingung mau nyari siapa lagi, ya udah kita manfaatkan dua pemain ini aja lah ya. Kita coba dapetin Amrabat sama Gvardiol. Gitu kita berarti harus next aja. Nanti bakal ketemu Aston Villa di next matchnya. Tapi ini gak akan gue mainin sekarang karena udah hampir sejam. Biar gak kelamain videonya, alright. Akan ada negosiasi, mungkinkah Amrabat atau Gvardiol mau pindah ke klub kita? Amrabat broken down, tapi Gvardiol mau nih kayak ini. Gvardiol bisa kita ambil nih bro. Gvardiol mana nih bro? Nah, 8 juta harga dia berapa sih emang harusnya? Murah sih sebenarnya 8 juta ya. Harga dia berapa cuy? Market value 10 juta, dijual 8 juta ya kita gas dong. Kita gas aja langsung, gak usah banyak mikir. Let's go. Gvardiol bro. Dapat Gvardiol dengan harga murah mak gas. Nice banget gak sih? Kita berarti next aja. Harusnya langsung masuk nih si Gvardiol. Kita sekalian ganti squad number dari Gvardiol dan juga si Garnacci. Sebelum melawan Aston Villa di video selanjutnya atau mungkin di live stream ya. Gue juga belum pernah live stream di kontrakan ini. Jadi kita akan coba mungkin sekalian. Kita atur dulu, oh Gvardiol akan masuk ke squad kita boy.
Gvardiol mana Gvardiol? Oh Gvardiol udah masuk brother, ganteng banget. Ada scouting baru. Siapakah scouting baru? Rafa. Jelek Rafa, nggak ada mukanya. Kemudian ini Trincao juga cukup oke. Trincao sih. Espinosa. Goalkeeper belum ada yang baru. Jadi kita atur dulu aja untuk squad number di my team info. Kemudian di sini dong tim management, sorry maksudnya edit player number. Kita atur si Gvardiol dan juga Garnacho kita kasih nomor 69 bro, biar gahar kayak diranjang. Satu lagi si mana? Gvardiol kita kasih nomor yang cocok sama back. Nomor 2 enggak ada bro, kita kasih nomor 2 apa? Jangan lah, terlalu terbebani, kita kasih nomor 15 aja. Gitu Gvardiol. Oke, udah ganti. Kita save dulu. Oke, udah beres. Oke, brother, segitu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jadi, kita akan melanjutkan kembali perjalanan si Leicester City dan Liverpool di beberapa waktu ke depan supaya kita kejar juara di season pertama ya, enggak sih langsung Liga Inggris juara, dan season kedua kita juara UCL. Harusnya sih bisa gitu. Kalau mau request gua atau ngasih saran, "Bang, beli ini, Bang, beli ini," boleh banget di kolom komentar supaya gua juga bisa beli pemain yang lebih seru. See you next time, brother. Bye-bye.